Kalau mau mundur, mundur dari dulu dong. Kenapa baru-baru sekarang berani mundur saja? Itu sudah luar biasa. Jadi, kalau misalnya ada rakyatnya melanggar hukum, itu tidak sepenuhnya kesalahan rakyat juga. Gitu, bisa jadi kesalahan pemimpinnya oligarki menikmati rakyat dikorbankan. Di Indonesia itu kan menarik. Yang menang dalam pilpres itu bukan ditentukan oleh rakyat, tapi ditentukan oleh tukang hitung. Pak Prabowo itu tidak visioner dalam menjawab tidak seperti 2014 dan 2019. Tapi saya bilang begini, pilih satu boleh, pilih tiga silahkan, pilih dua dipikir-pikir lagi. Pasti tidak akan ada yang fair play bang, apalagi saat ini penguasanya bermain, ada anaknya di sana ya, bapaknya pasti ingin anaknya menang lah. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya hari ini saya menghadirkan ini sahabat kita semua netizen. Saya langsung memperkenalkan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Hansak Henry Satrio, pakar komunikasi politik dari Universitas Parmadina. Ya. Dan founder? Lembaga Survei Kedai Kopi. Lembaga Survei Kedai Kopi yang sebentar lagi akan melakukan quick count. Ya kita sudah dapat sertifikasi itu terverifikasi mas sensat ya. ada yang menghentakkan kita ya ini Mahfud sudah menyatakan dirinya mengundurkan diri jadi menteri mm -mm. dengan berbagai macam alasan dan kemudian banyak spekulasi yang bermunculan bahwa mungkin ini akan diikuti oleh beberapa menteri mungkin Sri Mulyani ini spekulasi Risma dan lain-lain sebagainya dan kalau ini terjadi maka ini sepertinya kita kejadian seperti tahun 98 ketika Pak Harto sebelum jatuh beberapa menteri mundur ya Ginanjar dan lain sebagainya. Sebagai pengamat politik nih, apa yang Mas Henry lihat di balik mundurnya Pak Mahfud MD ini? Apakah akan mengguncang Pak Jokowi atau dia santai-santai saja? Ini dua hal yang berbeda ya Bang ya. Jadi pada saat reformasi itu suasana kondusinya itu sudah mendukung menteri-menteri mundur. Jadi, artinya gejolak, kondisi lapangan, kondisi lapangan gejolak okay. harga, kemudian uh, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, kemudian okay. uh, mahasiswa, ya, termasuk kami, kami itu yeah. sudah mulai turun ke jalan, yeah. sudah mulai uh, melakukan demonstrasi yang besar, sudah masif, ya, penculikan-penculikan juga sudah terjadi. Kalau saya tidak salah, itu yeah. di 98 jadi memang situasinya mendukung untuk melakukan langkah-langkah politik bagi para menteri sehingga pada saat itu Ginanjar ya yang memotori itu uh, mengundurkan diri sehingga eskalasinya meningkat dan lagi pula presiden saat itu berada di Mesir kalau saya nggak iya, salah sehingga tengah. memang dia tidak sempat untuk melakukan koordinasi-koordinasi dan konstelasi politik yang mau memanas waktu itu sehingga pada saat mundur ya ini uh, memperbesar api saja nah kalau per hari ini uh, beda situasi karena uh, mahasiswa juga ya ada yang turun ke jalan cuma tidak terlalu masif, kemudian harga-harga uh, pangan itu walaupun meningkat tapi ada bansos yang digelontorkan jadi redam masyarakat kemudian uh, fluktuasi nilai rupiah, ya memang ada lemah, pelemahan nilai rupiah terhadap uh, dolar, tapi memang jangkauannya tipis lah ya saya tidak tahu tuh istilah mm -hmm. ekonominya apa, tapi misalnya dari 15.400 per hari ini kita bicara 15.700-an gitu ya jadi tidak terlalu uh, besar. Dan Pak Jokowi ini kan sosok presiden yang jenius ya. Jadi artinya dia itu jenius secara politik. Sehingga dia sudah bisa menghitung tuh. Dia hmm. pasti sudah punya daftarnya tuh. Menteri-menteri yang sangat mungkin mengundurkan diri. Okay. Bila uh, kemudian diharuskan oleh partainya. Atau memang konstelasi politiknya tidak mendukung. Nah sehingga pada saat dia sudah mempersiapkan daftarnya. Dia juga sudah punya daftar. Calon-calon menteri yang akan masuk tuh yang menggantikan, bahkan mungkin dia akan berterima kasih tuh sama menteri-menteri yang mundur karena begitu mundur yang masuk itu akhirnya Ols Joko Wisman kan hmm. yang akhirnya bisa diatur tuh. Makanya, misalnya kan isunya hari ini, misalnya menteri-menteri PDI Perjuangan yang profesional yang diusulkan mundur selain Pak Mahfud adalah Bu Sri Mulyani dan Pak Basuki. Misalnya, okay. dia udah punya tuh daftarnya untuk menggantikan sehingga begitu menteri ini mundur. <tuh> Pemberitaan kan pasti muncul heboh tuh ya. Hmm. Besoknya langsung dia lantik tuh. Hmm, penggantinya. menteri penggantinya sehingga tertutup langsung tuh beritanya. Okay. Jadi eskalasinya menurut saya tidak terlalu meningkat. Tapi dengan old Joko Wisman, dia bisa melakukan apa aja tuh. Justru lebih berbahaya. Justru lebih kondus, lebih enak buat dia. Saya nggak oh. bilang lebih berbahaya. Oh. Lebih enak buat dia. Kenapa? Karena artinya, karena old Joko Wisman, jadi nggak ada yang nahan tuh. Mungkin ya. Mungkin Sri Mulyani kan sekarang ada anggaran masuk dia pertimbangkan dulu gitu ya. Sri Mulyani dia tahan kalau ada yang penting ya dia gelontorkan kalau tidak penting ya dia tahan. Tapi dengan Pak Jokowi sebenarnya bisa jadi ya sangat mungkin tuh dibablasin semua gitu ya. Jadi memang kondisinya jadi menguntungkan untuk Pak Jokowi sebetulnya. Hmm. Berbeda dengan kondisinya Pak Mahfud. Pak Mahfud ini kan calon wakil presiden. Secara etika dia pasti ingin menorehkan tinta emas di sejarah Indonesia sebagai calon wakil presiden yang punya etika. Jadi hmm. artinya dia tidak ingin dianggap memanfaatkan fasilitas negara pada saat menjadi wakil presiden. Nah banyak orang langsung mencibir memang mundurnya Pak Mahfud ini ini kan persis 12, 14 hari sebelum pilpres ya. Banyak orang mencibir. Wah itu kalau mau mundur mundur dari dulu dong. Yeah. Kenapa baru baru sekarang? Ya kalau timing mundur kan orang juga punya pertimbangan macam-macam ya. Jadi memang kalau ditanya apa keuntungannya, apakah ini ada keuntungan elektoral untuk Ganjar Mahfud? Itu tergantung timnya. Hmm. Kenapa saya bilang tergantung timnya? Timnya mau mengolah isu ini sebagai hal yang positif atau tidak. Pada saat debat terakhir, Pak Mahfud sudah mengelontorkan satu poin positif tuh. Dia bilang dia mengatakan dia itu santri NU. Itu sudah penting tuh, karena hmm. langsung mengubah konstelasi NU terbagi tiga. Ada di 01, 02, 03, 02 kan ada BukoFIFA ya. Walaupun hmm. pasangannya tidak ada yang dari NU, tapi dengan Pak Mahfud bilang dia santri NU itu cukup mengubah konstelasi. Nah, plus sekarang dia mengulurkan diri dari kabinet, sehingga secara etika pasti ada orang yang berdecak kagum. Hmm. Dan kemudian, buat kita, rakyat itu menguntungkan. Ini kan pemilu, ini kan e, diasosiasikan sebagai pesta rakyat, hmm. sehingga mestinya rakyat pilih rakyat. Hmm. Gitu ya, yang dieksekutif sekarang tinggal Prabowo Gibran, gitu yang pejabat gitu ya. Jadi lebih memudahkan kita sebetulnya e, rakyat Indonesia kalau memang ingin memilih rakyat juga, nah ketahuan yang dipilih siapa? Jangan pilih pemimpin yang kebanyakan topeng lah. Oh Gitulah dilihat-lihat yang lalu-lalu ya. Nah pertanyaannya, kok Caimin nggak ikut mundur? Nah, ada beberapa beranggapan bahwa Caimin ini kan pejabat legislatif yang tidak langsung berkaitan dengan anggaran fasilitas negara dan lain-lain. Tapi itu terserah Caimin lah ya nah bagaimana dengan Pak Prabowo dan uh, Mas Gibran yang satu wali kota Solo yang satu menteri pertahanan ini lagi-lagi terserah mereka mereka hmm. menganggap pilpres ini tuh gimana apakah mereka uh, kan bisa aja kepikirannya begini misalnya nih uh, sekarang Pak Mahfud kan sudah mundur tinggal Prabowo Gibran bisa saja berpikiran bahwa ya udahlah nggak apa-apa kan nggak dilarang juga oleh undang-undang pun kalau saya kalah saya masih jadi Menhan sampai Oktober misalnya atau Pak Mas Gibran juga bisa begitu Kalau misalnya kalah ya saya masih wali kota Sampai Oktober 2024 Jadi terserah mereka aja Aturannya tidak dilarang Tapi secara etika ini bagus banget Dan Pak Mahfud Mungkin bisa lebih bebas bicara ya Sebagai rakyat itu Akan lebih enak bicara karena dia Tidak merepresentasikan jabatan Dan negara Oke. pada saat bicara Sebagai uh, calon wakil presiden Menarik Mas Hendry katakan Bahwa sebenarnya tidak dilarang tidak ada masalah mau mundur apa enggak mundur ya. aturannya juga ya fleksibel tapi secara etika dan moral politik ini kan tidak sepantasnya ya kalau pejabat negara itu masih menggunakan fasilitas negara ya. untuk kepentingan kampanye kira-kira seperti itu iya karena kan akan sulit sekali buat rakyat misalnya kayak gibran gitu sama pak prabowo iya kan sulit akhirnya kita melihat ya pak prabowo lagi misalnya kemarin waktu di Spill fotonya yang lagi makan bakso sama kelapa muda ya, hmm. dan mau sama Pak Jokowi waktu itu kan. Itu dia kapasitasnya sebagai calon presiden atau sebagai menteri pertahanan, hmm. gitu, bersama Pak Jokowi atau sebagai ketua umum Gerindra. Kan rakyat juga susah membedakannya, okay. dan uh, bisa saja macam-macam itu interpretasinya hmm. gitu. Kalau kemudian memang rakyat, misalnya uh, Ganjar Pranowo atau Mahfud MD, uh, atau Anies Baswedan, ya, itu kan kelihatan atau Gus Imin. Ya dia sebagai calon-calon calon calon presiden, calon wakil presiden. Jadi kalau ketemu dengan misalnya ketemu dengan Pak Jokowi nih, Pak Ganjar, ya udah itu pertemuan antara presiden dan calon presiden pastinya kan? Atau pertemuan antar kader PDI Perjuangan gitu ya dengan Pak Mahfud juga begitu. Jadi memang sulit kita walaupun ada aturannya tidak menggunakan fasilitas negara, itu akan sulit sekali karena itu kan melekat gitu. Makanya pada saat Bang Abraham jadi ketua KPK misalnya kan Bang Abraham juga Uh, tidak sembarangan menggunakan fas, apa uh, bertindak sebagai pribadi karena hmm. ada jabatan yang, yang melekat kan meleka. dan itu sulit sekali pasti orang membedakan Abraham yang mana nih Abraham Samad secara pribadi atau Abraham Samad ketua KPK pasti semua orang ya itu Abraham Samad ya ketua KPK hmm. gitu jadi memang secara etika itu pasti akan dipertimbangkan nah secara elektoral apakah menguntungkan untuk Pak Mahfud apakah kemudian itu bisa menggenjot elektabilitas Ganjar Pranowo kalau menurut saya itu tergantung dari tim suksesnya, bagaimana dia bisa mengolah itu sebagai hal yang positif, karena etika ini susah. Susah dianggap, apa, hmm. sulit sekali diterima sebagai sebuah hal yang positif, karena orang harus berpikir dulu gitu ya, pakai rasa nih kalau etika nih. Jadi etika ini, etika tidak ini seperti, menyangkut rasa ya? Iya, tidak seperti money politics yang langsung jelas kan gitu, oh, oh ini okay. saya kasih, saya dapat untung, tinggal pilihannya saya pilih atau tidak, hmm. tapi kalau etika nih kita pakai rasa kan. Hmm. Nggak rasa dilihat rasanya, secara visual. iya rasa rasanya ini pas, rasa rasanya ini okay. tidak. E, menurut saya ini benar dan kemudian isu mundurnya menteri ini kan seperti isu elit gitu ya. Jadi mungkin e, ya itu tadi menurut saya memang harus kalau untuk keuntungan elektoral timnya yang harus bekerja. Tapi kalau untuk etika, kemudian demi kesehatan demokrasi, kemudian kesehatan pilpres proses pilpres kita. Saya harus acungi jempol kepada uh, Mahfud. Pak Mahfud. Berat, saya tidak bicara waktunya, Bang. ya. Tapi yeah. berani mundur saja. Oke, okay. itu sudah luar biasa. Berikan contoh ya. Ya, jadi artinya, kalaupun kemudian dia menang, dia bisa mengatakan bahwa, "Eh, saya menang sebagai rakyat." Gitu kan? Begini, Bu Hendri, kalau misalnya pejabat publik itu semacam wali kota tidak mengundurkan diri, itu kan dia pergi kampanye, tuh yeah. banyak mengganggu lah ya kinerjanya menjadi terganggu pelayanan publik menjadi terganggu kan seharusnya dia mundur juga seperti Gibran ya. daripada pekerjaannya sebagai wali kota itu terganggu kan iya harusnya kan begitu tapi kan mungkin mereka berlindung dari aturan yang ada ya hmm. aturan memang tidak disalahkan dan dan diperbolehkan tapi kan bagaimana tanggung jawab kepada orang yang memilih ya jadi artinya orang yang memilih itu pastinya mereka kan juga ingin terus-menerus dilayani gitu kalau kemudian okay. Uh, ingin melakukan uh, kampanye memang sebaiknya mengundurkan diri okay. memang aduh oh, saya kampanyenya pada saat libur kok di luar jam kerja gitu okay. nah masalahnya jabatan yang menempel ini agak susah gitu oke okay. utamanya yang jabatan-jabatan yang berhubungan dengan pelayanan publik ya yeah. seperti wali kota itu kan sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik jadi terganggu oke okay, kalau begitu Bu Hendri berarti kalau pejabat ini tidak mundur dia melakukan pelanggaran etika dan moral kan Iya, menurut saya sih, nggak pas juga, Bang. Kayak misalnya kemarin ya, pada saat Pak Jokowi bicara bahwa presiden boleh berkampanye dan boleh memihak, okay. itu di belakangnya kan tentara. Terus ada Pak Prabowo-nya, nah dia, Pak Prabowo itu di belakangnya Pak Jokowi sebagai calon presiden atau sebagai menteri pertahanan. Hmm. Itu kan kita nggak bisa membedakan itu gitu. Hmm. Nah, kalau kemudian itu dianggap sebagai keuntungan oleh si capresnya, ya kita bingung juga ya, masa hal begitu dianggap keuntungan harusnya kan seorang pemimpin ya bisa memberikan sesuatu yang positif atau mencontohkan hal yang positif bahwa bila tidak sesuai dengan etika, bila ada rasa yang salah hmm. atau dinilai tidak patut, ya harusnya memang ditanggalkan, kira-kira gitu. Berarti kalau begitu, rakyat sendiri yang akan melakukan penilaiannya, misalnya begini, ya. pejabat yang tidak mundur adalah pejabat yang melanggar etika dan moral, tidak perlu dipilih, seperti begitu, kira-kira? Iya, -kira. boleh saja kalau ada orang mengatakan seperti itu, gitu. Menurut politik bermoralnya bagaimana? Iya, ya, sebaiknya kan tidak uh, dipilih pemimpin yang tidak menghormati atau tidak menghargai. Uh, rasa etika, rasa kepatutan gitu ya, uhum. kewajaran itu. Karena kan, jadi dalam teorinya bang, leadership transformasional okay. misalnya nih ya. Itu, dalam teori leadership transformasional itu, seorang pemimpin harusnya walk the talk. Jadi, oh, okay. uh, dia kalau ingin rakyatnya punya etika, dia juga beretika. Kalau rakyatnya ingin uh, bekerja keras, dia juga bekerja keras, hmm. gitu. Ketauladanan, ya? Ketauladanan. Jadi nggak cuma misalnya dalam teori leadership yang lain ada yang namanya karismatik uh, leadership. Iya. Oh nah, dia hanya mengandalkan karisma aja, okay. gitu ya. Uh, rakyat melihat karismanya dia, kemudian rakyat ini mau bekerja untuk negara, bekerja keras, bukan karena dicontohkan oleh rakyat, hmm. ya, karena, tapi karena... Karisma oleh leadershipnya dia, kayak nah kerajaannya, raja, -raja, ya, raja itu, kayak karisma kerajaan ya? karisma itu. Nah, sekarang ini zamannya transformational leadership, sehingga harusnya pemimpin itu bisa walk the talk. Jadi, kalau misalnya ada rakyatnya melanggar hukum, itu tidak sepenuhnya kesalahan rakyat juga, gitu. Bisa jadi kesalahan pemimpinnya hmm. karena tidak mengajarkan hal-hal hmm. yang seharusnya tidak dilakukan dan dilakukan kayak gitu-gitu loh. Jadi, hmm. misalnya, jadi ada, berarti kalau banyak korupsi di negaranya. Pemimpinnya bertanggung jawab, ya. Iya, harus bertanggung jawab. Misalnya juga, nih, ada banyak rakyat yang sen kiri belok kanan, gitu ya, yeah. Nggak nyambung, atau mengatakan hal yang kemarin begini, sebegini lagi, berbeda lagi, atau kemudian dia menyampaikan, "Ya, pelintar pelintut lah, istilahnya begitu ya, lihat juga pemimpinnya <laughs> e, gimana kalau dia bilang sen kiri, kemudian dia belok kanan, awal nah, pada saat dia bicara sen kiri, itu hoax, enggak gitu ya." kan dia belok kanan gitu ya, ya. kecuali ada penjelasan lain gitu. Nah itu hal-hal yang menurut saya harusnya diteladani oleh uh, pemimpin. Jadi kalau kemudian ada rakyat yang melanggar hukum, mestinya setiap pelanggaran hukum rakyat itu pemimpinnya melakukan introspeksi diri gitu. Oh. Kenapa rakyat saya masih begitu? Bung Hendrik kan menarik nih kalau kita lihat ya, semakin dekat Pilpres di hari H, semakin banyak kejadian yang memilukan ya. dan membuat kita miris sebagai rakyat. Misalnya, salah satu contoh kita lihat bahwa ada upaya-upaya untuk melakukan sabotasi secara terselubung yeah. terhadap paslon nomor satu dan nomor tiga oh. di hari kampanye akbar mereka. Misalnya, Anies ah, yang disabotasi ketika mau melakukan kampanye di JIS, kemudian juga Pak Ganjar disabotasi ketika mau melakukan kampanye akbar di sebuah daerah, macam-macam bentuk sabotasinya. Misalnya tempat penyewaan bus gitu tiba-tiba membatal macam-macam atau transportasi ke sana dihambat. Pokoknya dihambatlah. Apakah ini menandakan bahwa ini betul-betul peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi karena ada peran pemimpin tertinggi yang bisa mengendalikan sehingga terjadi sabotase seperti itu? Gini Bang, dalam sebuah kompetisi politik ya, pasti orang yang saat itu menguasai pemerintahan atau sebagai penguasa itu akan menahan lawan-lawannya untuk menjongkelkan dia dari kekuasaan itu hmm. atau untuk menurunkan dia dari kekuasaan itu dan harusnya orang-orang yang sedang berkompetisi dalam meraih kekuasaan politik memahami itu hmm. jadi jangan mengharapkan ada fair play lah dalam politik kalau menurut saya gitu ya sehingga kalau hal-hal ini terjadi ya nggak eh, usah cengeng tapi dilawan aja dilawannya okay. ada dua hal cari cara lain untuk bisa mencapai titik itu. Kemudian yang kedua, ya komunikasikan saja apa yang telah mereka alami. Jadi kalau tadi abang menyampaikan ada komunikasi yang disampaikan oleh orang-orang yang terzolimi atau tertindas ini kepada publik, memang itu yang harus dilakukan. Hmm. Sehingga apa, rakyat bisa mendukung itu, dukungan jadi lebih bertambah okay. dan hasilnya pasti akan lebih melegakan buat banyak orang. Jadi pasti tidak akan ada yang yang uh, fair play, bang. Apalagi saat ini. Penguasanya bermain, ada anaknya di sana ya. Pasti anaknya pengen, bapaknya pasti ingin anaknya menang lah. Masa hmm. ada bapak yang ingin anaknya kalah kan enggak hmm. gitu? Pasti kan ingin anaknya menang. Hmm. Caranya gimana ya? Macam-macam lah dia dukung anaknya dengan uh, sepenuh hati gitu lah. Jadi kalau kemudian hal hal itu memang kalau memang benar ya eh, ada di teror di intimidasi atau di sabotase bukan, di oh bukan, ya, bukan di teror ya di di sabotase, sabotase. di dihambat 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 ya. ya nah itu ya, ya dihadapi saja tidak ada cara lain selain itu karena semuanya kan sadar yang dihadapi ya, adalah ya. penguasa dan menghadapi penguasa kan susah dalam sejarah Indonesia fair play politik itu cuma terjadi di zaman Megawati Putri itu pada saat pemilu 2004 ya makanya kita harus acungi jempol juga Bu Mega waktu itu karena berpegang penuh dia terhadap demokrasi dia benar-benar menjaga demokrasi itu ada sehingga salah satu contohnya orang yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono seberapapun sakit hatinya Bu Mega terhadap Susilo Bambang Yudhoyono itu dipersilahkan oleh Megawati Soekarno Putri untuk maju Kepilpres 2004. Dan tidak dihalangi. Tidak dihalangi, tidak diganggu partainya. Tidak sabotase. Iya, tidak disabotase. Apa sulitnya seorang Megawati Soekarnoputri memerintahkan Menko Polhukam misalnya saat itu atau uh, Menteri Menteri Hukum dan Ham misalnya kalau zaman sekarang okay. untuk tidak mengesahkan aktanya Demokrat, Partai Demokrat. Oh. Okay. Kan bisa saja itu terjadi gitu. Hmm atau misalnya mengganggu partai politik lain yang waktu itu mendukung pak sby itu kalau nggak salah pks kalau saya nggak salah termasuk itu apa susahnya buat megawati pbb ya yeah. itu ya. apa susahnya buat bu mega nggak ada susahnya tapi dia tidak lakukan itu hmm. apa susahnya seorang presiden kala itu ya mendowngrade pan misalnya yang dengan amin raisa juga kuat waktu yeah. itu tapi dia tidak lakukan itu dia hmm. mempersilahkan semua kontestannya untuk maju melawan dia lima waktu itu konsisten apa kontestannya dan dia fine fine aja begitu kalah dia mengambil sikap saya oposisi 2009 dia maju lagi melawan penguasa sulit nggak ibu mega waktu hmm. itu kalau saya tidak salah hambatan hambatan itu datang juga untuk ibu mega yeah. tapi dia tetap lawan dan dia begitu kalah Di oposisi. ambil oposisi dia tidak masuk ke pemerintahan hmm. seingat saya itu waktu zaman pemerintahan langsung ya mungkin itu ya yang fair play terjadi itu di 2004 aja, menurut saya. Jadi itulah pemilu jurdil di zaman Ibu Mega. Jurdil Ibu Mega itu. Hmm. Jadi pemilu pertama uh, Set, ya pemilu kedua ya setelah, setelah 99 setelah reformasi dan itu jurdil hmm. banget makanya saya bilang nggak ada kalau Ibu Mega mau kan mudah itu Jadi menghalangi. Mas Hendri terkagum ini dengan tabiat politik Ibu Mega ya. Iya dan dia per hari ini kan memang saya menyebutnya Ibu Mega ini penjaga negara. Hmm. Dan negara yang dia jaga ini bukan main-main, ini negara hukum okay. yang dia jaga. Jadi pada saat ada orang yang berusaha melawan hukum, itu dia cegah. Makanya kalau ada yang minta tiga periode padahal hukumnya dua periode dia cegah. Hmm. Itu ya Bapak Bu Mega tuh. Dan dia konsisten sampai hari ini, hmm. uh, umurnya juga sudah 70-an lebih dia konsisten di situ gitu. Hmm. Nah, lagi-lagi saya balik lagi ke abang, kalau kemudian ada yang menghambat atau paslon-paslon dihambat, ya sudah dihadapi saja karena ini bukan zamannya ibu mega jadi presiden, sehingga harus punya plan a b c d e f g, hmm. kalau wow, sampai plan z juga perlu. Yang paling penting, misalnya kan bang Said Didu itu kan dari bang Said Didu tuh kan, saya juga baca tuh eh, ex-nya bang Said Didu, mengatakan dia eh, bisnya ya hmm. yang dihambat itu ya cari cara lain lah. Supaya bisa sampai ke titik poin akhir, gitu ya, atau pendukungnya Ganjar juga begitu, karena memang kita hadapi penguasa masa iya, penguasa mau dijongkelkan kemudian mempersilahkan yang lain menggunakan fasilitas. Pak SBY di masa kepemimpinannya juga perlu kita acungi jempol, gitu ya. Dia tidak berpihak, dia mempersilahkan para kontestan itu, walaupun biasanya jawab tapi dia tenang aja. Dan hmm. begitu kalah dia juga nggak marah-marah ke Pak Jokowi kan? Hmm. Dia kasih selamat sama Pak Jokowi gitu. Hmm. Jadi artinya kita punya dua contoh baik ya Pak SBY yang pada saat waktunya sudah selesai dia mempersilahkan yang lain untuk menggantikan dia, dia tidak ikut kontestasi. Ibu Mega pada saat dia sebagai incumbent dia mempersilahkan banyak orang untuk melawan dia dalam kompetisi dan sama sekali dia tidak berusaha menghalang-halangi itu. Dan menurut jadi, menurut saya, kita sebenarnya punya contoh contoh baik, gitu ya. Oke, kalau begitu, kan sebenarnya yang kita harap bahwa pemilu ini kan berlangsung jurdil, ya. agar supaya masyarakat bisa dengan bebas, ya. Mas Hendry. tanpa merasa tertekan untuk melakukan pilihan-pilihan politiknya. Ya. Kan itu intinya jurdil, ya, ya. ya. tapi kalau Mas Hendry bilang biasa saja, ini dalam politik begini, apakah ini tidak akan mengganggu hasil dari pilpres nanti? Harusnya dimengerti, Bang. Okay. cara-caranya itu bakal seperti ini. Nah sekarang di Indonesia itu kan menarik, yang menang dalam pilpres itu bukan ditentukan oleh rakyat quote ya. tapi ditentukan oleh tukang hitung. Hmm. Nah makanya tukang hitungnya mesti diawasi oleh rakyat supaya tukang hitungnya itu siapa KPU, KPU kan. Okay. Makanya si tukang hitungnya harus diawasi oleh rakyat hmm. sehingga dia ngitungnya benar dan okay. tidak uh, apa yang ada ya dihitung gitu ya, tidak mengada-adakan yang tidak ada gitu gitu. Jadi menarik ini pertanyaan Abang Abraham gitu. Bagaimana sebuah pemilu bisa jurdil kalau kemudian penguasanya tidak mau e, melakukan itu gitu ya misalnya, hmm. misalnya seperti itu. Itu menarik tuh, Bang. Makanya kan saya katakan bahwa dari awal Pak Jokowi ini kan e, memang penguasa yang jenius, politisi yang jenius. Hmm. Sehingga ya dia bisa memperhitungkan tuh. Dia sudah menghitung semuanya tuh. Bagaimana caranya dia menang dan lain-lain. Makanya kita pernah bahas di sini kan. Sebetulnya ini satu putaran atau dua putaran. Saya katakan waktu itu saya percaya ini dua putaran. Walaupun saya, saya sampai hari ini tidak memiliki alasan buat Pak Jokowi untuk tidak memaksakan satu putaran. Hmm. Bahkan per hari ini saya ingin katakan bahwa satu putaran atau dua putaran ini ini akan ditentukan pada satu minggu sebelum pencoblosan. Jadi sekitar hmm. tanggal. 7 atau 8 Februari lah kita bisa lihat ini sebetulnya satu putaran atau dua putaran. Hmm. Nah, itu pun dia sudah hitung tuh skenario-skenarionya. Makanya ada beberapa pertanyaan yang menggelitik di kepala saya sebetulnya dari tadi sih pertanyaan terus tuh. Yang pertama, misalnya Pak Jokowi ini sebetulnya mendukung uh, Prabowo atau mendukung Gibran gitu ya. Karena itu kan berpengaruh kalau misalnya satu putaran berarti ada delapan bulan jaraknya sampai misalnya Prabowo-Gibran yang menang, Prabowo-Gibran dilantik, nah ini Pak Prabowo yang didukung Pak Jokowi atau Gibran yang Pak Jokowi terus pertanyaan lain misalnya kalau ternyata dua putaran kenapa kemudian kok Pak Jokowi oke okay, skenario nya tiba-tiba menjadi dua putaran siapa yang dia persiapkan selanjutnya apakah Anies yang dipersiapkan ataukah Prabowo yang dipersiapkan ataukah dipersiapkan, jadi karena atas dasar kejeniusan Pak Jokowi yang saya lihat itu saya jadi punya banyak pertanyaan. Ini sebetulnya skenario pemilu ini as it is atau ada skenario nya sih sebetulnya gitu loh bang. Menarik, Bu Henry. Ini sebentar lagi kita memasuki debat capres yang terakhir ya. Dan temanya juga menarik. Ada tema pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan masalah kesejahteraan sosial. Kira-kira yeah. seperti itulah. Kira-kira apa yang Mas Henry bisa Gini, sampaikan? Saya hmm. bicara tentang uh, show dan komunikasi politik aja okay. ya, bang. Kalau substansi pasti para capres yeah. itu lebih canggih. Dan ada ahli-ahlinya. Sebetulnya pertanyaannya itu kan, ini kan final ya. Jadi kalau ibarat Abang Tinju ini ronde terakhir lah. Ronde terakhir. Buat mereka. Nah ini kan pasti mengeluarkan kemampuannya ya. Pertanyaannya apakah Mas Anies akan menyerang dari awal? Apakah kemudian Prabowo akan defense terus? Apakah uh, Ganjar Pranowo akan seperti pada debat ketiga kemarin? Menyerang. Jadi ya menyerang tapi di ujung gitu ya. Yeah. Nah ini kan pertanyaan-pertanyaannya kalau berdasarkan hasil surveinya bang Burhan Oke. itu pasca debat ketiga itu Prabowo eh, elektabilitasnya naik 2, something lah jadi kenapa bisa naik ya itu dia karena waktu itu dia diserang kan dia hmm. diserang dan terus kemudian dikeluarkanlah jurus terzolimi itu yang kalau Bang pernah ingat itu gerakan nangis bersama lah saya nyebutnya itu. Hmm. Jadi mengasihani Pak Prabowo. Emoji, emoji. Waktu itu memuji apa wah kasihan emojinya, emojinya, ya. ya Betul-betul emoji yang nangis itu yeah. kan. Jadi seperti dikasihani sehingga ada simpati dari masyarakat Indonesia. Yeah. Tapi apakah itu murni karena itu atau memang karena hal lain? Nah itu kita kan uh, kita nggak tahu dia ya, makanya hmm. Itu mau sampai di mana itu? Tapi memang setiap debat Terutama final, ya. Saya itu meyakini ada hal yang bisa mengubah konstelasi. Jadi, kalau dalam disertasi saya itu disebut momentum politik, hmm. saya pakai dua pilkada yang terkenal aja di Jakarta dan Jawa Barat. Saya ambil contoh Jawa Barat dulu. Waktu itu, pasangan sudrajat Saihu itu diusung oleh Gerindra dan PKS masuk pendaftaran terakhir dan berada di selalu di posisi keempat, terus-terusan selama konstelasi kompetisi pilkada Jabar itu berlangsung, ini yang menang waktu itu Ridwan Kamil. Nah, Ridwan Kamil memang nomor satu terus terus panjang konstelasi. Tapi di debat terakhir Sudrajat Sahyu itu membentangkan kaos yang bertuliskan 2019 ganti presiden. Yeah. Ini membuat para pendukung yang menginginkan ada 2019 ganti presiden itu otomatis memilih dia tuh yeah. sehingga suaranya naik kencang dan drastis mm. itu hanya beda 2, something lah dengan Ridwan Kamil dan dia berada di posisi kedua yeah. itu mungkin kalau ada tambahan waktu sedikit lagi pemilu itu pilkada ya, satu minggu aja bisa kalah. kalah ini Ridwan Kamil nah itu terjadi di debat terakhir oh. debat ini kan banyak oleh pengamat politik oleh praktisi dianggap tidak, uh, tidak terlalu signifikan. berpengaruh signifikan, karena ini buat menengah atas. Ya. Tapi saya mau mencontohkan, di Jawa Barat itu terjadi sebuah kenaikan atau momen, katanya ada informasi signifikan. yang menyuruh men naikkan spanduk itu. Mas Hendry, ya, yang mana tuh itu ganti presiden 2019 Oh, saya kasih masukan saja. Oh. Gitu, itu bukan spanduk a tuh kaos, aktor intelektualnya Mas Hendry. Ya, eh, enggak. enggak, enggak. <laughs> <laughs> saya salah satunya aja. Ya. Nah, itu, itu luar biasa. Oke, okay. nah. Dan waktu itu saya juga kaget tuh dengan pengaruh itu yang luar biasa itu. Satu lagi adalah di Pilkada Jakarta. Jadi waktu Pilkada Jakarta, AHY dan AHOK itu kan diunggulkan lolos ke putaran kedua. Bahkan AHOK itu diunggulkan lolos satu putaran bahkan. Yeah, yeah. Anies Baswedan nggak dilihat lah. Tapi di debat terakhir, Silviana Murni itu melakukan blunder yeah. yang fatal kalau saya nggak salah dia harusnya bertanya, tapi dia meneruskan jawaban di sesi sebelumnya. Hmm. Sehingga waktu itu banyak juga yang kok gitu sih, kok gitu sih, kayak orang nggak fokus gitu yeah. ya. Dan akhirnya saya kaget juga, stagnan juga tuh. Elektabilitas AHY waktu itu di Quick Count Kedai Kopi itu 17%. Bentok di situ, saya juga, oh, Sebagai uh, orang yang melaksanakan Quick Count, dan melakukan survei juga, kan kaget juga bang, kalau ada tiba-tiba ada elektabilitas terdiam, terhenti di 17. Sempat juga akhirnya waktu itu saya tanya staf saya, coba tolong cek lembaga survei lain. Stagnan ya? Gimana? Oh sama pak, stuck semua. Gitu ya, walaupun ya saya yakini ada beberapa faktor lain, tapi pada saat kita bicara tentang debat, debat terakhir itu ternyata menentukan. Dan yeah. akhirnya Anies yang waktu itu tidak digulkan, itu berada di peringkat kedua, akhirnya lolos melawan Ahok. Hmm. Jadi debat kelima nanti, tanggal 4 Februari, itu akan menarik diperhatikan. Begitu ada blunder-blunder, kejadian-kejadian blunder, atau hal-hal yang fantastis, momentum yang luar biasa, itu bisa langsung menerbangkan elektabilitas orang atau menurunkan elektabilitas orang. Makanya menurut saya, yang dijaga betul-betul oleh timnya Pak Prabowo adalah supaya Pak Prabowo tidak emosi di debat terakhir. Karena debat terakhir ini, menurut saya tekanannya akan luar biasa. Apalagi Pak Prabowo harus menggendong penampilan Mas Gibran yang Terpuk. tidak kinclong, waktu terpuruk. ya terpuruk, waktu uh, debat keempat yang lalu dia harus menutupi. Ya, harus menutupi itu, jadi dia bawa itu. Nah, memang uh, andalannya Pak Prabowo ini adalah kakek-kakek gemoy ya hmm. yang berhasil kemarin, uh, terus kemudian yang perlu kita bahas juga pasca debat. Okay. pasca debat memang Pak Prabowo sering keceplosan kalau bicara di depan pendukungnya gitu okay. ya e, tidak pintar dan lain-lain dasmo etik itu kan pasca yeah. debat yeah. tapi di sisi lain timnya juga sudah mengetahui tabiat Pak Prabowo kedatannya hmm. jadilah itu ada seribu tangis Bombay mungkin ya waktu itu dilaksanakan <laughs> tuh saya saya kasih judul sendiri aja tuh jadi seolah-olah tuh banyak yang menangisi Pak Prabowo atau e, simpati dengan Pak Prabowo yang diserang oleh Anies dan Ganjar, gitu ya. Dan waktu itu orang mungkin tidak tidak sadar bahwa ini adalah permainan drama, gitu ya. Yang menurut saya permainan drama itu. Makanya sekarang kan banyak yang sudah memberikan masukan supaya rakyat tidak lagi terjebak dalam permainan-permainan drama itu. Jadi kalau menurut prediksi Mas Hendri, debat Pamungkas nanti ini akan terjadi penyerangan di bawah awal. Nah itu semua tergantung peserta. Kan kita juga pasti akan kaget, ya, kalau kemudian Anies Baswedan tidak melakukan, uh, "quote unquote" serangan-serangan, ya, okay. atau Ganjar Pranowo juga tidak selugas, penampilan dia yang ketiga itu juaranya apa, Pak Ganjar tuh, di debat ketiga. Uh. Kemudian, apakah Pak Prabowo tetap akan dengan gaya defense-nya gitu, ya, yeah. dan biasanya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu jawabannya sama tuh, Bang Indonesia harus maju. Jadi, misalnya kebayang, saya... Dia ditanya tentang pendidikan, ya dia akan jawab itu, pendidikan di Indonesia sangat penting, Indonesia harus maju, gitu-gitulah. Jawaban Tapi, sederhana ya? Jawaban sederhana, karena memang, kan saya pernah bahas ini Bang ya, Pak Prabowo itu tidak menjawab, tidak visioner dalam menjawab, tidak seperti 2014 dan 2019. Hmm. Sekarang tuh dia hanya bisa bilang, ya hidup Jokowi, Jokowi saya akan teruskan Jokowi, gitu ya, karena berkali-kali dia juga sudah bilang, e, dia akan melanjutkan Jokowi, gitu. Memang Prabowo Gibran ini elektabilitasnya ya tentang Jokowi dan Prabowo gitu. Gibran sih nggak nggak banyak menyumbang elektabilitas menurut saya. Yaitu hmm. yang lebih banyak adalah Jokowi dan uh, Prabowo. Itulah sumbangan elektabilitasnya uh, Prabowo Gibran. Tadi saya sudah sempat jelaskan tuh Prabowo Gibran ini punya semua hmm. uh, mesin banyak, logistik kuat. Dia punya Jokowi, hmm. tapi kok belum nembus 50% persatu? Apakah okay. memang nunggu waktunya atau bagaimana? Dan lagi kan kemudian ada dua hal, survei hanya bisa memotret kejadian saat pengambilan data diambil. Tapi survei tidak bisa memotret kejadian nanti pada saat 4 Februari 2024. Survei ini mestinya digunakan untuk strategi para tim paslon untuk bisa meningkatkan elektabilitas tapi tidak bisa membuat jaminan kemenangan hmm. tanggal 14 Februari 2024 nanti. Jadi kalau kemudian uh, Pak Prabowo saat ini uh, kalau di Kompas misalnya ada di angka 39, kemudian uh, Anies di bawahnya, Ganjar di bawahnya, itu bisa saja 14 Februari berubah bila memang ada konstelasi atau momentum politik yang dahsyat. Tapi memang kalau dari hasil survei, ya kita harus apa, legowo ya, bahwa memang Pak Prabowo dan Mas Gibran ini diunggulkan untuk lolos ke putaran kedua. Apakah bisa berubah? Bisa, tapi kok kecil kemungkinannya, gitu ya. Okay. Jadi nanti kita tunggu apakah Ganjar Mahfud atau Anies Muhaymin yang akan lolos ke putaran kedua. Satu lagi nih bang, sebelum apa pertanyaan selanjutnya. Makanya kemudian ada juga gerakan empat jari. Ah, salam empat, empat jari, jali. apa maknanya tuh? Nah itu salam empat jari itu dibentuk atau dikeluarkan oleh masyarakat sipil ya. Okay. ini bukan untuk mendukung paslon atau menghalangi paslon lain, tapi nampaknya e, mereka menginginkan ada kesatuan antara e, pendukung 01 dan 03 bila kemudian ada dua putaran, hmm. gitu ya. Jadi ini alternatif lah. Okay. Uh, dan menurut saya bagus juga dan baik-baik uh, juga untuk demokrasi. Selain satu dua tiga, kita punya empat sekarang. Oke, okay. apakah makna salam empat jari itu adalah ungkapan, ya, ungkapan yang disampaikan masyarakat yang ingin menolak dominasi Jokowi di pilpres yeah. 2024 ini? Iya, yeah, sangat mungkin bang, karena satu uh, dan tiga kan nampak sekali tidak didukung oleh pak jokowi ya okay. bahkan beberapa uh, warga masyarakat sipil mengacungi jempol ke kiai maruf amin hmm. uh, wakil presiden yang mengatakan bahwa dirinya akan netral tidak berpihak ya walaupun dia berkali-kali mengatakan ini bukan artinya saya bertentangan dengan presiden tapi ini sikap saya untuk tidak berpihak kepada uh, paslon manapun sebuah hal yang menurut saya patut uh, dipuji ya dari hmm. sosok Ma'ruf Amin. Oke, kalau begitu berarti debat pamungkas nanti ini akan menentukan ya. Ya. Siapa yang akan memasuki putaran kedua? Kalau misalnya terjadi putaran kedua. Ya, itu akan menarik sekali. Makanya pusat perhatiannya nanti ada di Anies dan Ganjar supaya mereka tidak tertekan juga, gitu ya. Jadi tak bisa tampil lugas dan tentu saja masyarakat Center point-nya tetap akan memperhatikan Pak Prabowo. Gitu ya, kalau kemudian Pak Prabowo lepas emosinya, ya mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi, apa yang saya katakan ini, saya yakin sudah diperhitungkan oleh timnya eh, Pak Prabowo Gibran sebagai tim yang eh, sudah kalah dua kali dalam pilpres. Tentunya, mereka banyak sekali pengalaman masukan, ya, yang bisa digunakan oh, iya. untuk bisa meraih suara maksimal, terutama pada debat ketiga nanti tidak ada swing voters jadi berpindah dari dukungannya dari mendukung Prabowo Gibran berpindah ke 01 atau 03 atau bahkan undecided voter yang sama sekali akhirnya tidak lari ke 02 tapi sudah lari ke 01 ke 03. Jadi penampilan debat ini menurut saya ini akan penting sekali untuk disimak terutama bila kita mengacu kepada pilkada di Jawa Barat dan di Jakarta waktu itu. Oke, Mas Henry apa konsekuensi misalnya paslon nomor 2 akan memenangkan pertarungan ini padahal menurut beberapa atau spekulasi-spekulasi yang ada di tengah-tengah masyarakat itu kan masih meninggalkan pertanyaan-pertanyaan mengenai konstitusi ya ada dugaan-dugaan pelanggaran konstitusi sehingga paslon nomor 2 ini melaju untuk ikut kontestasi apa konsekuensinya kalau yang bersangkutan memenangkan pilpres padahal kita tahu Pelantikan itu kan masih jauh, iya, masih sekitar bulan tahun. 10, Apa konsekuensi yang terjadi nih, hirup iya. pikuk atau apa yang terjadi? Makanya itu kan pertanyaan besar saya. Yang pertama adalah Pak Jokowi itu sebetulnya dukung Prabowo atau dukung Gibran, karena itu akan berpengaruh sebetulnya. Misalnya dengan susunan kabinet, gitu okay. ya. Kalau misalnya Pak Jokowi dukung Gibran saja, bisa saja Pak Prabowo kemudian menghapus semua menteri-menteri Jokowi. Hmm. Kalau Pak Jokowi dukung Prabowo, ya berbeda lagi nanti konsolasinya hmm. itu yang pertama pertanyaan saya saya ulang nih bang, sebetulnya Pak Jokowi itu mendukung Prabowo atau dukung Gibran? Nah ini terserah nanti viewernya Abraham Samad menjawab itu ya sah-sah saya jawaban yang gak ada yang salah. Terus kemudian yang kedua pasti rakyat juga akan bertanya. Nah bertanya nya rakyat ini biasanya menggunakan tiga cara. Yang pertama pertanyaan dalam hati, gitu hmm. ya. Kemudian yang kedua pertanyaan dalam diskusi, hmm. jadi artinya diskusi-diskusi itu akan hangat lagi dibicarakan. Yang ketiga adalah diskusi oh. atau gejolak nah. yang akan hangat. Belum nih? belum, itu yang ketiga. <laughs> jadi bertanya dalam diskusi, kemudian yang ketiga adalah bertanya bersama-sama di jalanan, gitu ya. Artinya mereka bertanya, tapi mereka ingin uh, diskusinya itu lebih luas lagi di jalanan. Itu berarti gejolak. Nah itu mungkin jadi bergejolak gitu ya. Okay. Pastikan pertanyaan-pertanyaan itu harus sudah jawab. Tapi pemerintah so far saya lihat sudah bisa mengantisipasi itu salah satunya dengan bansos yang akan diluncurkan sampai Juni itu kan itu kan salah satu antisipasi ya tapi yang paling penting menurut saya diantisipasi oleh pemerintah adalah gejolak kenaikan harga harga sih kalau kemudian memang nah, kalau itu kan gejolak ekonomi yang masih yang dimaksudkan gejolak politik yang iya. itu kan menimbulkan ya, ketidakstabilan gitu betul pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi kuat itu apalagi kan e, dari semua lembaga survei itu memandangnya harusnya dua putaran, gitu. Kalau yeah. kemudian satu putaran ya pasti akan ada gejolak-gejolak uh, pertanyaan itu. Saya, saya katakan pertanyaan ya, Bang. Kalau uh, Mas Hendri sendiri melihat, sebagai ilmuwan komunikasi politik, kalau kita melihat apa yang terjadi di Filipina, misalnya kalau kita coba-coba yeah. lihat ya, ketika Duterte tiba-tiba, padahal tadinya kan sama-sama mendukung, tiba-tiba ber, berbalik haluan. Apakah kejadian-kejadian di Filipina ini bisa terjadi di Indonesia pasca Pilpres? Ya bisa aja kan di Filipina itu kan bersama, berjalan bersama pada saat kompetisi kan. Yeah. Pada saat berkuasa mungkin beda lagi. Bongbong -bong, yeah, bong -bong mungkin sendirian gitu. Ya yeah, langsung uh, diserang sama Duterte. bapaknya serang Sarah. Bapaknya Sarah, Sarah itu wakilnya Bongbong -bong, kan. Ya yeah, ini kan sama nih. Ya yeah, diserang itu, makanya saya katakan tadi. Ini kan kalau pertanyaan saya... Okay. dilimpahkan ke Filipina sebetulnya Pak Duterte itu mendukung Sarah atau mendukung Bongbong oke okay. nah kan sudah terjawab tuh kelihatannya dia mendukung Sarah tuh nah, kalau di Indonesia Nomor -nomor. nah itu dia apakah Pak Jokowi mendukung anaknya atau mendukung menterinya nah, kalau Mas Henry jawab sebagai Saya rasa pengamat nih dia akan mendukung anaknya oke okay, berarti kalau dia mendukung anaknya nanti kejadiannya mirip-mirip di Filipina dong dia akan all out untuk Gibran Oke. Jadi agak mirip peristiwa Filipina. Sangat mungkin terjadi, Oke. kecuali bila Oke. Prabowo punya karakter yang berbeda dengan Bongbong. -bong. Jadi artinya Prabowo bisa mengambil mengambil hati rakyat oh. secara lebih dalam lagi dan Oke. mengambil hati rakyat lebih besar Oke. dari Jokowi mengambil apa hati rakyat Indonesia. Nah kelihatannya nih Bongbong -bong agak telat nih hmm. mengambil hati rakyat di Filipina. Di Filipina. Jadi di dia kalah ya. Jadi dia nampaknya kalah simpati dari Duterte yang memang banyak dikagumi oleh rakyat hmm. uh, Filipina karena ketegasannya, karena ketegasan anti narkoba dan lain-lain kan. Oke. Okay. Nah, ini ya, kita lihat juga nih kalau Pak Prabowo terlambat mengambil hati rakyat dan tidak berhasil mengambil hati rakyat seluas Pak Jokowi. Oke. Okay. Ya. Ya, rakyat tetap akan ke Pak Jokowi. Jadi ya, kalau Pak Jokowi dukung Gibran, ya udah ke Gibran nanti. Tapi apakah itu mudah terjadi? Agak sulit, Bang. Karena Pak Jokowi ini memang luar biasa. Jadi artinya luar biasa tuh gini, dia itu mau dikritik-kritik kemudian uh, mau diserang-serang penampilannya sama hmm. putih hitam sederhana dia tidak tiba-tiba uh, pakai Christian Dior atau tiba-tiba uh, pakai tas-tas mahal kemeja mahal tidak tapi kalau ada orang bilang itu pencitraan kan dia, itu sudah banyak orang bilang begitu Oh iya tapi kan yang mengerti pencitraan berapa orang sih, Bang? Oh, yang dilihat kan memang seorang Jokowi ini kan sederhana. Oh, okay. Bukan pencitraan, karena dia bisa begitu loh, dari 2012, bahkan mungkin dari zaman dia wali kota Solo ya. Yeah. Dan konsisten saya begitu. Kalau memang keluarganya ada yang pakai Christian Dior atau merek-merek mahal itu, itu kan keluarganya, rakyat okay. lihat. Tapi kalau dianya kan tidak. Ini yeah. hebatnya Jokowi menurut saya, oh. penampilannya sama. Oke, okay. okay. jadi itu yang menguatkan dia ya? ya. Yeah. Itu yang membuat dia beda dia berbeda. Nah Pak Prabowo bisa nggak kayak Pak Jokowi itu? Kan Pak Prabowo juga sederhana, nggak pakai merek-merek. Oh ya, yeah. tapi dia naik Alphard kan? <laughs> saya rasa kita song, song pemilu dengan akal sehat ya. Iya, akal sehat. Yang gembira itu penting, tapi akal sehat. Gunakan hati nurani juga gitu. Kalau karena menurut saya berarti kalau akal sehat siapa yang akan dipilih? Ya tergantung rakyat lah ya. Ya kalau menurut Mas Eri kan begini sebagai ilmuwan kita harus memandu orang. Karena kalau kita nggak memandu, nanti orang sesat jalannya. Ya, kalau menurut saya cari yang salahnya paling dikit lah. Okay. Yang uh, rakyat tahu ya. Okay. Karena menurut saya, kalau orang-orang... Kan begini, Mas Hendry. Perang ilmuwan itu menuntun rakyat yang lagi kurang memahami. Yeah. Tidak melihat jalan itu. Dia yeah. bisa tersesat kalau nggak dituntun. Yeah. Anggaplah begitu. Mas Hendry akan menuntun nih rakyat. Siapa kira-kira? Yeah. Itu yang nggak boleh kan dilakukan oleh ilmuwan sebetulnya menuntun harus memilih siapa nggak boleh dilakukan? ya? Iya karena oleh ilmuwan karena kan saya bukan uh, anggota tim ses okay. kalau anggota tim ses begitu tapi yang bisa saya kasih tahu adalah tips-tips kan iya. yang pertama ya cari yang salahnya paling dikit kemudian yang nggak pakai topeng itu penting jadi cari yang uh, paling jarang pakai topeng kalau keseringan pakai topeng jadi artinya ada yang diselimuti supaya orang tidak tahu siapa dirinya okay. itu mesti hati-hati juga hmm. saya pernah hadir di kenduri cinta Maya Emma Aino Najib terus saya bilang begini pilih satu boleh pilih tiga silahkan pilih dua dipikir-pikir lagi jadi artinya dipikirin lagi apakah pilihannya jatuh ke nomor satu dua atau tiga kira-kira begitu dan saya rasa rakyat sudah pandai memilih tapi gini Bang banyak orang yang mengatakan bahwa pemilu akan menentukan lima tahun ke depan nasib kita. Ternyata tidak. Tapi sejak zaman Jokowi, harusnya setiap pemilu itu menentukan nasib kita 30 tahun ke depan. Jadi pemilu ini hanya menentukan nasib oligarki, bukan rakyat. Ya bisa begitu bang, karena kita kan dicari sama negara tuh cuma lima jam, lima tahun sekali. Makanya kan yang akan menikmati nanti hasil virus pemilu ini hanya oligarki kan? Ya bisa jadi begitu, bang. Maka saya Abang tadi, begitu ya, setuju ya. Iya, makanya dari saya bilang pemilu ini hanya dinikmati hasilnya oleh oligarki. Kira-kira ya. seperti itu. Ya bisa jadi begitu, karena kan Pak Boy Tohir sudah bilang tuh, dua ya. 3 penguasa ekonomi mendukung Prabowo kalau misalnya. Okay. Jadi memang kelihatannya oligarki teman-teman Pak Boy itu lewat menikmati akan menikmati hasil pemilu itu. Nah siapa yang ditakuti oleh oligarki sebetulnya? Kalau rakyat kompak. Jadi kalau rakyat kompak, oligarki ikut rakyat tuh, nggak ikut penguasa. Tapi kalau dilihat-lihat rakyatnya nggak kompak, oligarkinya ikut penguasa. rasa gitu tuh. Berarti kalau begitu oligarki yang menikmati rakyat menjadi pelengkap penderita. Seperti begitu? Ah, apa? Oligarki menikmati rakyat dikorbankan. Terima kasih, Mas Hendry. Apa yang disampaikan mana-mana ini mencerahkan, memberi edukasi agar supaya rakyat bisa lebih paham, tidak memilih pemimpin. Yang bisa menghancurkan republik yeah. ini, sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham sama speaker.